SS dan juga ahli lembaga pengamanan pembangkit. Yang dihormati Datuk Muhammad Yusof Abu Bakar. Bapak semua, anak-anak sekalian, pada tahun 2004 ketika peristiwa tsunami, mungkin batch yang ta'ali ala birri wa taqwa, bekerjasamalah kita dalam hal-hal yang membawa kepada ketakwaan dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu. Yang kepada Datuk Yusof akan mengurusi dasar pembangunan anak-anak yang lain yang kurang bernasib baik supaya dapat meneruskan perjalanan. Santun dapat kita dapat pada kerjasama dengan baik supaya kita dapat membantu ummah dan kalangan asnah-asnah yang ada di negara kita. Jadi saya tadi kita telah banyak mendengar ucapan dan sejarah pembunuhan tersantun dan pembangkit. Menyumbangkan bakti kita kepada mangsa-mangsa selanjutnya. Kita juga membincangkan apa kita akan buat. Ada apa universiti? Di Indonesia kita ada, di Thailand ada. Di anak-anak ini juga kami ajar seni pertahankan diri, tuan muan, panah. Kami juga ajar menyembelih. Program ini adalah untuk buat pertama kali menghimpunkan anak-anak santun di dalam satu program lepas program paling terakhir pada tahun 2016. Dan mudah-mudahan ini adalah satu stepping stone Mangkin Santun berjuang untuk mencapai objektif penubuhan bela nasib anak yatim dan juga asnah. Bagaimanapun saya ingin mengingatkan bahawa sesi ini adalah proses ya. Program ini adalah satu program yang sangat baik memajukan ummah dan memajukan asnaf terlibat, di mana pihak penganjur akan rencanakan berbagai-bagai program dari segi program industri, program dari segi komersial, program dari segi skill-skill lain juga yang boleh dimanfaatkan oleh kumpulan sasar. Again, dulu kita adalah penerima beneficiary. Sekarang kita adalah macam sort of workforce. Aku perjalanan ke depan ini. Apabila kita sebut santun, dia adalah di bawah pemangkin. Saya adalah golongan yang kedua, 14 orang yang pertama dalam Malaysia ini dipilih sebagai santun. Dalam masa 3-4 hari kami di hotel lama-lama itu, kami diberikan rezeki untuk menggagaskan kita akan melakukan perubahan demi perubahan untuk berjaya pada masa akan datang. Seperti kata pantun Melayu, semangat cekal jiwa berani, sekali genggam jadikan bara. Perubahan sikap harus diuji kelak sampai ke puncak jaya. Kita sama-sama bersatu. Seperti kata pantun Melayu, orang tua jalan bertongkat, rimba jauh nampak dekat. Kalau kita sudah sepakat, rimau di hutan dapat ikat.